Kemana itu anak-anak ya? Kak, kenapa kita harus ngumpet di sini sih? Udahlah, tahan-tahan aja. Kita ngumpet di sini aja lah. Bulan! Bintang! Lari kemana mereka ya, Pak? Saya nyari anak-anak kecil. Iya, Pak. Terus apa aja? Bulan! Bintang! Sampai di sini. Turun. Maaf, panjang ceritanya, Pak. Capek-capek ya? Enggak kok, aku kuat gini. Oh iya, Tang. Soal pembayaran klinik tadi. Kamu dapat uang dari mana? Itu bukan hasil nyopet kan? Ya enggak lah kak. Mana mungkin aku ngelakuin hal itu. Aku tuh kerja bantuin teman aku. Aku kerja halal, nganterin barang. Gak mungkin aku nyopet. Alhamdulillah. Maafin kakak ya Tang udah nuduh kamu. Iya gak apa-apa kak. Yaudah kita bobo aja ya sekarang. Thank you.
Mau ngapain kamu kesini, Siska? Aku tahu, Mbak. Mbak Dinda memang udah membunuh laki-laki yang aku cintai. Tapi aku udah maafin Mbak Dinda. Aku udah ikhlas. Bahkan sekarang aku kesini, aku berencana untuk membantu Mbak Dinda untuk bisa merawat anak-anak Mbak. Karena aku sadar, anak-anak itu adalah anak Mas Chandra juga. Aku khawatir Mbak, aku takut kalau anak-anak itu nantinya dibawa ke panti sosial. Kasihan mereka. Dengar ya Siska, aku gak perlu minta maaf sama kamu karena aku gak salah. Lagian sebentar lagi aku akan bebas. Aku akan kembali kumpul sama anak-anak aku. Udahlah, kamu gak usah pura-pura. Ngapain sih kamu kesini? Gini loh Mbak, apa Mbak Dinda itu gak pernah berpikir gimana nasib anak-anak Mbak di luar sana tanpa Mbak Dinda? Gimana sekolah mereka? Gimana pandangan orang lain tentang mereka? Karena orang-orang di luar sana taunya Mbak Dinda yang sudah membunuh Mas Chandra. Atau bagaimana kalau anak-anak Mbak sendiri tahu kenyataannya? Kalau bundanya yang sudah membunuh ayah mereka sendiri. Jadi lebih baik aku yang merawat anak-anak. Aku akan membawa mereka pergi jauh dari sini sampai kasus Mbak selesai. Aku akan sampai kapanpun. Aku gak akan percaya sama kamu. Jadi aku gak akan pernah kasih tahu kamu di mana anak-anak aku. Saya udah selesai, Bu. Aku akan cari tahu dengan cara yang lain. Ya. Kamu tunggu sini. Permisi, Pak. Ya. Maaf, izin bertanya. Kami temannya korban, Pak, atas kasus pembunuhan yang tersangkanya Ibu Dinda. Kalau boleh tahu, anak-anaknya ada di mana ya, Pak? Supaya kami juga bisa bantu anak-anaknya, Pak. Tadi Bapak bilang Bapak siapanya korban ya? Ya, kami teman-temannya, Pak.